Happy people, kita masih explore keindahan di Garut. Kali ini kita mau vacation di pemandian air panas sambil menikmati view sunrise. Bener banget, sekarang kita ada di agrowisata Tepas Papandayan yang terletak di kaki Gunung Papandayan. Agrowisata Tepas Papandayan ini termasuk di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Spesialnya agrowisata Tepas Papandayan ini memiliki kolam pemandian air hangat yang berasal langsung dari Gunung Papandayan. Dengan tiket seharga Rp10.000, kalian udah bisa menikmati pemandangan seindah ini loh, happy people. Good morning, happy people! Agrowisata Tepas Papandayan. Seger banget ya. Jadi di sini cuacanya tuh dingin, tapi kita mandi di kolam air panas. Iya. Enak banget ya, Bibi. Seger banget. Nah, alasan juga kita kenapa pilih permandian air panas ini. View-nya tuh cantik banget dan viral terkenal akan Golden Sunrise. Ya, Bibi. Tahu nggak Cindy, gue seseneng itu loh bisa berendam air hangat dengan pemandangan sunrise di Gunung Cikuray. Air hangatnya bener-bener bikin kita rileks loh, happy people. Cocok banget buat kalian yang pengen menghilangkan penat sementara dari kesibukan pekerjaan. Iya, setuju banget. Happy people, kalau main ke Garut, harus cobain rasanya berendam di agrowisata Tepas Papandayan ini. Untuk tetap bahagia dalam hidup, kalian hanya perlu membuka mata dan harus melihat dunia yang indah ini. Cara terbaik untuk membayar momen indah adalah dengan menikmatinya. Seger banget ya di sini, apalagi kalau pagi-pagi sambil menikmati view-nya yang cantik banget. Dan mandi air panas itu kan bisa melancarkan peredaran darah ya. Betul. Jadi kita itu bisa bantu bikin kita rileks, bikin kita tenang, apalagi dengan pemandangan yang indah. Pokoknya the best banget, the best all. Tempat yang wajib banget buat kalian kunjungi. Eits, happy people, jangan sampai lupa sarapan ya. Lengkap banget ya di agrowisata Tepas Papandayan ini. Nggak cuma berendam air hangat sambil menikmati pemandangan sunrise, kita juga bisa menikmati sarapan indah seperti ini. Jadi yakin banget deh, nanti ketika memulai aktivitas di hari ini, bakalan semangat dan fresh lagi. Cukup dengan melihat alam, kamu akan merasakan kedamaian. Berpetualanglah sejauh mata memandang. Mengayuhlah sejauh jalan terbentang. Bergurulah sejauh alam terkembang. Ini dia vacation kita di Garut kali ini, happy people. Lengkap kan? Mulai dari menikmati keindahan Situ Bagendit, bermain di wahana Garut Dinoland, hingga merasakan hangatnya air di agrowisata Tepas Papandayan. Semoga vacation kita di Garut kali ini berkesan ya buat happy people. Pokoknya nonton terus Celebrity on Vacation.